Livi Renata sempat membagikan momen ketika dirinya dilarikan ke IGD rumah sakit karena muntaber. Livi kali itu mengaku terkena muntaber usai mencicipi makanan seafood dan olahan keong sawah alias tutun. Saat ditemui di CG VFX Sudirman, Livi menjelaskan kronologi dirinya bisa terkena muntaber akibat makan tutun. Ia mengatakan saat itu dirinya sedang ada di sebuah acara bersama teman-temannya. Lalu ada hidangan seafood yang disajikan untuk makan bersama. Di momen itulah ia merasa keracunan dari tutut yang disajikan bersama makanan seafood lainnya hingga membuat dirinya muntah-muntah. Momen Livi Renata masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan karena muntaber viral di media sosial. Kala itu beredar unggahan Instagram story ketika Livi berada di rumah sakit usai makan tutut yang baru pertama kali dikonsumsi olehnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!